Sampurasun YouTube. Kembali lagi dengan channel Belajar Review. Kali ini kita kedatangan paket, yaitu dari JNE. Kita beli di Bukalapak. Itu namanya USB voice recorder 8 GB baterai. Jadi saya beli di toko Randy online shop ya. Untuk alamat pembelian nanti ada di link deskripsi. Ya, ini masih segel, masih belum dibuka. Nanti kita buka bersama-sama ya. Kita lihat. Oke, kita dari sini mulainya. Buka. Ini berapa kali balikan ya, dua kali pasang. Ini barangnya cukup rapih, packingnya bagus juga nih, Randy online shop, recommended lah, kalau packingnya recommended. Kita buka menggunakan alat serbaguna, yaitu cutter. Oke, kita cek. Ini harus pelan-pelan ya, hati-hati karena menggunakan pisau. Oke, kita lihat lagi. Oke, kita lihat apa yang ada di dalam kotak ini. Oke, digital voice recorder. Kita lihat rek. Oke, profesional digital voice recorder. Voice recorder MP3 fast forward 26 PMC otomatis digital. Di sini AB repeating support zing oleh banyak lah. Nanti dibaca sendiri aja. Kita buka. Aduh, ini masih di ini. Oh, begini bukanya nih. Didorong ya. Mau dia dorong. Oke, TNE kita lihat set. Ternyata beginilah barangnya. Ini barangnya. Semacam ya. Kayak gitu ya. Oke, simpan dulu. Kita cek yang lainnya, storage-nya ada enggak ya? Oh, komplit. Ada ini mic buat ini suara. Kabel ini kayaknya nih kabel buat charger. Nah, ini buat headset ke telinga. Ini apa ya? Adaptor ya, semacam adaptor. Sambungan kayaknya. Ini sambungan ya, buat telepon. Ini telepon kayaknya. Dan ini terakhir buku pintar. Wow. Buku instruksi manual. Wow. Record. Nanti dibaca aja. Bahasa Inggris. Kalau nggak tahu Google Play. Oke, simpan dulu, simpan. Simpan semua, simpan. Ini yang apa ini? Recorder buat ngerekam. Lihat ini barangnya ya. Barangnya. Oke. Isi baterai dulu. Ini instruksinya, on off mode, volume, made in China. Ini buat atasnya. Belajar review. Kita waktunya sekarang mengeteskan, yaitu digital voice recorder ya. Kemarin tadi kita udah lihat reviewnya, sekarang kita waktunya pengetesan dan pengoperasian tombol-tombolnya. Ya, di sini ada tombol power ya. On di sini, ini ke ini off ya.
Ini buat pindah lagu, ini buat yang ini mode, ini mode, ini pindah lagu, ini tombol power on off. Ya, di atas ini ada lubang 3,5 mili, yaitu yang sini dia buat mikrofon, yang sini buat ke headset ya. Jadi ada dua. Yang sebelah sini juga ada ini tombol volume, volume min, volume plus. Ini juga ada penghapus atau enggak dia meloncat ya, AED. Nah, ini dia buat ngecas atau enggak buat transfer file ke komputer. Oke. Ini 8 GB ya. Ini mix apa mic? Ini speaker ya, speaker dari dalam voice recorder ini. Dan ini ada mix ya. Ini mic RL ya. Ini stereo ya. Ini mic R, ini mic L. Jadi mic-nya stereo. Nanti kita coba bagaimana hasilnya suara mix eksternal dengan mix internal ya. Dan juga ini kelebihannya ada MP3 ya. Di sini ketahuan bisa lihat digital recorder 3D sound dan MP3 player ya. Nanti kita coba. Oke, kita coba di depan ya. Depan sini ada layar dia tidak layar sentuh ya, layar biasa. Ini tombol record, ini tombol stop, dan ini tombol play atau pause. Oke, kita langsung aja on ya, atau powernya on. Jadi sini ya, jadi sini powernya tinggal geser ke sana ya. Digeser, nah. Dia ini otomatis meloading ya, loading untuk tar welcome. Sini pertama langsung ada mode rekam ya. Jadi sini kita ini buat volume coba tes apa nih? Oh, ini tidak fungsi ya. Mungkin sini oh ini nih. Mode ini panah ini kita coba. Oh, ini buat ini ya, buat pindah-pindah menu. Menu-menu. Oke. Nah, coba kita ini dulu ya. Coba kita musik ini MP3 ya. Kita tes. Di sini kita langsung tekan ini. Tekan mode-mode. Kita tekan mode. Nah, ini sedang ini. Nah, ini lagunya ya. Lagunya tuh Come on Power. Kita tes play. Kita tes. Nah, inilah musiknya. Oke. Mantap. Dan juga kita kembali ke menu awal, tekan di mode agak lama. Tekan lama. Dia kembali ke menu awal. Ini formatnya dia format WAP ya. Bisa dirubah juga dari MP3 atau dari ACC. Oke, demikianlah. Oh, ini lupa satu lagi. Ini juga disertakan paket pembelian mic eksternal ya. Ini model clip-on ya. Ini nanti kalau ini bisa di sini simpan ke tombol mic-nya ini. Oke. Nanti kita coba tes suara dengan mic eksternal dan dengan mic internal voice recorder di kita ini. Oke. Halo, tes 1 2 3. Ini pengetesan recorder dengan menggunakan mic eksternal, jarak antara mic dengan bibir kira-kira 10 cm. Beginilah hasilnya. Tes 1 2 3. 1 2 3. Ini pengetesan voice recorder digital menggunakan mic internal.
jarak antara voice recorder dengan bibir kira-kira 10 cm. Oke, tes tes 1 2 3. Oke, demikianlah review dan pengetesan voice digital recorder. Hatur nuhun YouTube, mantap.